Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Muhammad Tablover. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk menabung atau store menggunakan mesin ATM Bank BNI. Oke, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan berlangganan secara gratis dengan cara tekan subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita masukkan kartu ATM kita ke dalam mesin ATM. Selanjutnya kita masukkan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita masukkan PIN dari ATM kita. Dan pada saat kita melakukan atau memasukkan PIN dari ATM kita, usahakan jangan sampai orang lain mengetahui. Selanjutnya kita akan melihat sini akan tampil beberapa menu, kita pilih setoran tunai. Lalu kita tekan lanjutkan dan di sini kita pilih rekening tabungan. Setelah itu kita masukkan uang yang akan kita masukkan atau yang akan kita masukkan ke rekening kita. Selanjutnya kita akan melihat jumlah atau total uang yang baru saja kita masukkan. Setelah itu kita tekan store untuk setorkan uang kita, dan selanjutnya kita akan menerima atau melihat struk tabungan yang baru saja kita lakukan. Selanjutnya kita pilih tidak untuk mengambil kartu ATM kita. Oke teman-teman, thank you for watching. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.